keputusan dan pengalaman. Dan ini juga kebukaan yang disuarakan oleh Maning dan juga Sabu kepada saya. Tapi saya minta mereka setuju dengan dasar yang pertama, kita dengar penjelasan itu tidak menjawab isu-isu pokok dalam pelajaran. Tetapi ia memberikan respon yang sedikit positif tentang kebajikan rakyat. Kita menolak pelanjawan ini pada segi prinsipnya. Punjuran yang salah, punjuran pendapatan itu tidak realistik, itu tidak dijawab. Dan bila disebutkan kelulusan-kelulusan projek ini, termasuk sebahagian yang kita tuntut, seperti peruntukan lebih kepada harapan, kemudahan untuk kawasan masa depan dan juga pasukan keselamatan dan juga bantuan-bantuan bagi rakyat miskin, petani, nelayan dan sebagainya. Dia tidak hiraukan permintaan yang menyentuh pendudukan masyarakat bukan Melayu yang juga disuarakan dengan kuat langsung diketepikan. Tetapi kerana keputusan-keputusan dia itu nampak memberikan sedikit respon walaupun dari segi asasnya itu kita tolak, saya dapati agak sukar untuk kita memberikan penolakan keras pada pendekatan awal, dan saya telah meminta rakan-rakan saya bersetuju dengan pandangan saya supaya untuk round pertama ini kita bagi laluan. Tetapi ini hanya pusingan pertama. Perbahasan teliti adalah peringkat jawatankuasa bermula hari Isnin. Dan kita telah mengambil keputusan untuk meminta belah bagi seandainya di beberapa kementerian berkenaan bercanggah dengan pendirian kita dan soal pengurusan kerajaan yang baik atau governance dan soal penyelewengan, soal seperti mana peruntukan jasa kerana dia mahu hanya kurangkan. Dan ini akan diteruskan mulai hari Isnin. Pertimbangan kita adalah untuk memastikan projek pro rakyat di petani, nelayan, pekerja kecil, pekerja, penganggur, pekerja kilang itu ditingkatkan dan sebahagiannya diambil kira tapi tidak menyentuh soal seperti yang disebut soal yang lebih asasi. Begitu juga tentang KWSP yang diberikan respon walaupun agak longgar kerana nampak menyentuh lebih dulu termasuk kelompok yang lebih kaya. Kemudian moratorium bank itu dia persetujui dan tapi tanpa angka yang lebih teliti yang kita akan arahnya tahu di peringkat jatuh kuasa. Jadi yang saya